saudaraku, kalau kita berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau kita berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau kita berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Kalau berselisih dengan keluarga, walau kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Kalau berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Yang menang hanya ego kita, dan yang jatuh adalah jati diri kita. Jaga selalu kekompakan dalam kebersamaan. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan, agar tidak ada hati yang tersakiti. Wassalam.